Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma la sahla illa ma jalta wa sahla wa anta taj'alu haznan idza syi'ta ta'ala rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 Kaifa halukum ayyuhat tullab bi hadha liqa'i al-mubarak insyaallah sanata'allamu wa sanadrusu darsana al-mahbub wa huwa ad-dars al-lughah al-arabiyyah wa amma mawdu'una al-an aw maddatuna al-an fi hadha al-yawm ما زلنا نتعلم وندرس ماذا الظروف نعم ولكن هناك الزيادة ولكن هناك الزيادة نعم ولذلك نرجو منكن انتباهكن واهتمامكن عند التدريس نعم ولا تنسينا يا طلاب طالبات أن قد قرب ماذا وقت الامتحان أن وقت الامتحان قد قرب إن شاء الله ممكن بعد أسبوعين إن شاء الله نعم سنقيم مدى الامتحان إن شاء الله السلام عليكم gimana kalian teman-teman kabarnya alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab pada hari ini layarnya buram. Insyaallah pada hari ini kita akan bertemu di belakang ini ya. Belakang sebelah situ ya, green screen-nya masih ada ya. Enggak apa-apa. Apa yang penting tulisannya jelas ya insyaallah ya. Enggak apa-apa kalau rayanya buram dikit enggak apa-apa. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pembelajaran yang insyaallah kita cintai itu belajar bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian kita masih belajar tentang dzuruf kata tempat masih bagi part 2. Nah, itu ya teman-teman. Tapi insyaallah di sini ada beberapa tambahan kosakata dan juga insyaallah nanti ya insyaallah Ustaz bagiin mufrodat atau kosakata atau vocabulary yang buat kalian hafalkan yang insyaallah di mana vocabulary itu akan keluar di ketika waktu ulangan ya teman-teman ya gitu ya dan juga saya mau kabarin ke kalian teman-teman sekalian bahwasanya insyaallah setelah 1 minggu atau 2 minggu ke depan insyaallah kita akan ujian bahasa Arab ya. Ujian bahasa Arab, jadi insya Allah ini terakhir, materi terakhir minggu kedepannya insya Allah kita akan sedikit memurojaah atau sedikit mengulang-ulang pelajaran yang pernah kita pelajari. Nah gitu ya teman-teman. Nah jadi seperti biasa kama adatuna ya talibat kama ta'awatna qabla fi tadris sanahfaz qalilan ba'd al-mufradat. Naam. Unzur ya tulab ila syashah
Naam. Hadhihi ya tulab, hadhihi al-kalimah kira'atuha madha ya tulab. Hadhihi al-kalimah sa'akhra'u lakunna awalan. Hadhihi al-kalimah kira'atuha ghurfah. Madha ya talibat. Hadhihi al-kalimah kira'atuha madha ya talibat. Ghurfah. Madha na'ni min ghurfah ba'din insyaAllah. Alan, al-matlubu min kunna ya talibat madha al-istima'i wa nazar faqad. Naam, atlubu, al-matlubu min kunna al-istima'i. Afwan, an-nazar wal-istima' an-nazar wal-istima' al-an unzuru ya tulab unzuru ya talibat ayuhat talibat unzuru ayuhat talibat dimana hal yana kunna al-jama' wal-jama' afwan ayuhat talibat yana kunna al-ma'arifah wal-mu'arraf bi ayuha na'am insyaAllah na'am. Unzuru ya talibat, unzurna ya talibat, ayuhat talibat, unzurna. Ghurfah. Ghurfah, unzur. Ghurfah. Ghurfah, nu'aidu. Ghurfah, na'am, nu'aidu maratan ukhra. Gurfah nu'id gurfah nu'aidu gurfah nu'aidu maratan ukhra gurfah nu'id gurfah nu'aidu maratan ukhra gurfah na'am alan unzuru wastami'u wa'idu ya talibat na'am unzuru wastami'u wa'idu unzuru wastami' wa'idu na'am ghurfah nu'idu ghurfah nu'idu maratan ukhra ghurfah nu'aidu gurfah nu'aidu maratan ukhra gurfah nu'aid gurfah na'am ya talibat ya talibat undur apa makna gurfah masyaallah hadhi makna gurfah gurfah itu apa kamar tidur ya gurfah itu kamar tidur kamar ya, kamar. Gurfah itu apa kah? Kamar. Gur, gurfah. Itu kah? Kamar. Ya, kamar tidur ya. Kamar. Kamar. Gurfah itu apa artinya kah? Kamar. Atau room juga bisa. Biasanya seringnya itu gurfah itu kah? Kamar. Naam. Naam. Alan wasil ya talibat. Khalas. Hafidtunna hadhihi al-kalimah. Naam. Nuwasil ila wa nantaqil ila mufradatin ba'dah sarir nah hadhihi al kalimah qira'atuha madha ya talibat hadhihi al kalimah qira'atuha sarir sa'u'idu qira'ata hadhihi al kalimah hadhihi al kalimah ya talibat qira'atuha madha qira'atuha hadhihi al kalimah sarir nu'idu ya talibat hadhihi al kalimah qira'atuha madha sarir sarir na'am هذه الكلمة قراءتها ماذا؟ سرير انظرنا يا طالبات الآن المطلوب من كنا فقد استماع والنظر فقد استماعي والنظر انظرنا سرير أعيد سرير نعيد مرة أخرى سرير نعيد سرير nu'aidu sarir sarir na'am nu'aidu sarir 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 na'am ma mana sarir ya talibat na'am alan ala qabla dhalik alan unzurna wastami'na wa'idna
Al-an unzurna wastami'na wa'idna. Naam. Sarir. Naam. Nu'aidu. Sarir. Nu'aidu maratan ukhra. Sarir. Nu'aid. Sarir. Nu'aidu maratan ukhra ya talib. Ya talibat, afwan. Sarir. 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 Naam. Ma mana sarir ya talibat? Undur. Nah, ini ya. Sarir. Ini artinya sarir. Ran. Ranjang. Sarir ini artinya apa? Ranjang. Nah, bukan tempat tidur ya. Ya tempat tidur. Sarir itu artinya tempat tidur atau ranjang. Ya. Sarir itu tempat tidur atau ranjang. Bukan kasur ya. Bukan. Sarir itu artinya ranjang atau tempat tidur ya. Hari itu artinya ranjang, ranjang ya, bukan keranjang, ranjang atau tempat tidur. Naam. Nuwasil. Hadhi al-kitabah qira'atu madha ya talibat? Sa'qra'u lakunna 'alam. Hadhi al-kitabah qira'atuha 'alam. 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 Unzurna wastami'na ya talibat. A'alam. A'alam. Afwan. A'alam. 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 Madha ya talibat hadhi al-kalimah qira'atuha? A'alam. 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 Naam. Alan wasil. Alan al unzurna wastami'na. Unzurna wastami'na. Naam. A'alam. Nu'aidu. A'alam. Nu'aidu maratan ukhra. A'lam. Nu'aid. A'lam. Nu'aidu maratan ukhra ya talibat. A'lam. Nu'aid. A'lam. Nu'aidu maratan ukhra. A'lam. Nu'aid. A'lam. Alan. Unzurna wastami'na wa'aitna. Naam. Alan dilihat, didengarkan dan diulangi ya. Kalau saat kayak gini berarti kalian mengulangi di teman di rumah kalian ya teman-teman. Sekarang dilihat, didengarkan dan diulangi. Naam. Alam. 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 A'lam. 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 Naam. Halas? Masya Allah. Mumtaz. Ma mana alam ya talibat? Unzurna. Alam. Ini ya. Alam itu artinya apa? Flag. Bende. Alam itu artinya apa? Bende. Bendera. Enam. Alam itu artinya apa teman-teman? Alam artinya bende. Bendera. Naam. Nuwasil. Nuwasil ya talibat. Naam afwan. Naam. Jadi alam itu artinya bendera. Alan. Unzurna wastami'na. Unzurna wastami'na. Unzurna wastami'na wa'idna. Naam. Alam. Nu'aidu. Alam. Nah, nu'aidu maratan ukhra. Alam. Nu'aid. A'lam. Nu'aidu. A'lam. Nu'aidu maratan ukhra ya talibat. A'lam. Naam. Ma mana alam? Naam. Alam maknahu
bendera. Alam itu artinya apa? Bendera, flag, ya. Bendera. Nah, ini ya. Alam itu artinya bendera. Ya, benderanya bisa apa aja, bisa merah putih, bisa bendera US, bisa bendera Jerman, bisa bendera Belanda ya, yang mana? Nederland atau yang lain. Banyak ya. Alam bendera itu banyak. Wasil saqf. Hadhi al-kalimah qira'atuha madhi ya talibat saqf. Naam. Saqra'u lakum awalan istami'na. Nah, ini saat bacain dulu ya. Apa namanya? Kalimat ini atau kata apaan kata ini, teman-teman dengerin dulu nih. Saqf. Ini artinya bacanya gimana? Saqf. Tulangin lagi nih bacanya gimana teman-teman? Ini bacanya saqf. 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 Jangan dikasih harokat ya teman-teman di belakangnya. Jadi kalau teman-teman itu lihat kamus, nah di kamus apa aja biasanya di silsilah, di buku silsilah kayak buku silsilah Baina Auladiana itu atau di kamus, seringnya di kamus. Kemudian teman-teman lihat di kamus setiap isim pasti nggak ada harokatnya. Insya Allah nggak ada harokatnya. Setiap isim nggak ada harokatnya. Kecuali fi'il. Kalau fi'il, kata kerja, ada harokat. Harokatnya kalau isim, kata benda, itu nggak ada harokat akhirnya ya. Na'am. Nuwasil. Nah, ini kita ulangi satu lagu lagi. Ini bacanya apa teman-teman? Saqaf. Saqaf. Memang ada saqaf ya teman-teman? Saqaf maknahu undurna. Nah, saqaf. Nih. Atap ya, saqaf itu artinya apa? Atap rumah. Nah, ini namanya saqaf, atap rumah atau plafon, ya, atap rumah ya. Nah, wasil, al-an undurna wastami'na, undurna wastami'na, undurna wastami'na. Naam ya talibat, saqaf, nu'idu. Saqaf nu'idu maratan ukhra. Saqaf nu'id. Saqaf nu'idu maratan ukhra ya talibat. Saqaf nu'idu. Saqaf. 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 Naam alan. Unzurna wastami'na wa'aitna. Unzurna wastami'na wa'aitna. Unzurna wastami'na wa'aitna. Naam. Saqaf. Nu'idu. Saqaf. Nu'idu maratan ukhra ya talibat. Saqaf. Naam, nu'idu. Saqaf. Nu'idu maratan ukhra. Saqaf. Nu'id. Saqaf. Nu'idu maratan ukhra. Saqaf. Naam. Nu'idu. Saqaf. Saqaf. Nu'id. Saqaf. Nu'idu maratan ukhra. Saqaf. Nu'idu. Saqaf. Naam, nu'idu maratan ukhra ya talibat. Saqaf. Ala, naam, masya Allah. Ma mana saqaf? Unzurna. Nah. Ini ya, teman-teman. Ini saqaf ini artinya ini. Atap. Atapnya sih bukan atap ini ya. Atap ini. Ini saqaf. Atap rumah ini. Saqaf. Ya. Saqaf. Itu bisa teman-teman dilihat di bukunya halaman 11 dan halaman 12 ya. Bisa teman-teman dibuka di halaman 11 dan halaman 12. Nah, ini saqaf artinya atap. Atap rumah, atap ya, atap. Naam, nu'idu plafon ya, kalau bahasa umumnya itu plafon. Naam, nuwasil ya talibat. Sa'akra'u lakunna awalan hadhi kalimah kira'atuha madha ya talibat. Sama. Nah, hadhi kalimah kira'atuha madha. Sama. Nah, hadhi al kalimah kira'atuha madha ya talibat. Sama. 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 No. Sama.
istama. Naam. Alan unzurna wastami'na. Unzurna wastami'na. Naam. Sama nu'idu. Sama nu'idu maratan ukhra. Sama nu'id. Sama nu'idu maratan ukhra ya talibat. Sama nu'id. Sama nu'idu maratan ukhra. Sama nu'id. Sama nu'idu. Sama nu'id. Naam. Sama. Naam, ya talibat ma mana sama unzurna. Alan, afwan. Alan unzurna wastami'na wa'itna. Unzurna wastami'na wa'itna. Adal matlubu minkuna madha? An-nazar wal istima' wal i'adah. Naam. Unzurna ya talibat. Sama. Sama nu'idu. Sama nu'id maratan ukhra. Sama nu'id. Sama nu'idu. Sama. Naam, ma mana sama ya talibat? Unzurna. Hadih. Nah, ini ya, sama ini artinya ini ya, teman-teman. Sama itu artinya langit ya, la langit. Jadi amintum man fis sama. Itu ya sama itu artinya la langit ya. Sky kalau bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Sky. Sama itu artinya lah langit. Sama. Nuwasil. Bila to. Hadhihi kalimah madha ya talibat? Bila to. Sa'qra'u lakunna bila to. Madha ya talibat? Bila to. Bila to. Naam, al-an unzurna wastami'na. Unzurna wastami'na. Bila to. 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 Naam ya talibat, alan unzurna wastami'na wa'itna. Unzurna wastami'na wa'itna. Bila to. Nu'idu. Bila to. Nu'idu maratan ukhra ya talibat. Bila to. Nu'id. Bila to. Nu'idu. Bila to. Nu'id. Bila to. Bila to. Bila to. Bila to. Bila to. Naam, ma mana bila to ya talibat? Unzurna. Naam. Hadhihi ma'na bila. Lantai. Bila itu artinya apa? Lantai. Lantai atau apa? Ubin ya. Lantai, lantai, bukan ubin. Lantai. Itu bila. Lantai ya. Bilat itu artinya apa? Lantai ya teman-teman. Bilat itu artinya apa teman-teman? Lantai. Nuwasil. Hadhi al-kalimah kiratu madaya talibat. Hadhil harf. Ini bukan kalimah, ini huruf. Hadhil harf kiratu madaya talibat. Fi. Fi. Kaifa naqra hadhil harf? Kiratu hadhil harf. Fi. Fi ya talibat mada fi fi. Naam. Fi unzurna wastami'na. Fi nu'idu. Fi 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 fi
Fi. Fi. Naam, ma mana fi ya talibat? Unzurna. Naam, afan. Alan unzurna wastami'na wa'itna. Unzurna wastami'na wa'itna. Fi. 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 Nah, ma mana fi ya talibat? Unzurna. Nah, ini fi. Di atau di dalam. Bisa di atau di da, di dalam, ya. Di atau juga di da, di dalam. Naam. Hamtum ya talibat, hamtun. Alan wasil, unzurna ila syashah. Naam. Hadi kalimah alkitab. Nah, ini ada kata alkitab. Terus fi, ada kata fi. Nah, ini ada apa? Gurfah. Ada kata gurfah, ya. Alkitab, bacanya gini teman-teman ya, kalau ada kata kayak gini. Alkitab fil, ya afan. Alkitab fi algurfah. Alkitab fi algurfah. Satu lagi ya. Alkitab fi algurfah. Ini baca terjemahannya gimana? Kitab itu di atau di dalam kamar, ya. Satu lagi ya. Kitab itu di dalam fi katanya di atau di dalam ya. Di dalam ghurfah. Ghurfah itu apa? Kamar, ya, kamar. Nah, ini cara bacanya gimana tadi? Alkitab fi al-ghurfah. Nah, gampang kan? Alkitab fi al-ghurfah. Kitab itu atau kitab itu di dalam kamar. Nah, gampang kan? Nuwasil ya talibat. Nah, ini ada kata warok ya, teman-teman. Ada kata warok. Al-warok. Terus ada lagi apa nih? Fi, kata fi. Terus mana kata kitab? Nah, ini cara bacanya gimana nih? Al-warok fi al-kitab. Nah, satu lagi cara bacanya gimana? Cara bacanya gini teman-teman. Al-warok fi al-kitab. Nah, ini cara terjemahinnya gimana? Ini cara terjemahinnya. Kertas itu di dalam buku. Kertas itu di dalam buku. Nah, gampang kan teman-teman? Ulangi lagi ya. Al-warok fi, cara bacanya gini. Al-warok fi al-kitab. Al-warok fi al-kitab. Cara terjemahinnya, kertas itu di dalam buku. Nah, gitu kan, gampang kan teman-teman? Nuwasil. Nah, ini nih teman-teman kayak gini nih. Nah, ini cara terjemahinnya gini nih. Ini gimana nih? Ini ada warok malikah fi gurfah nada. Nah, ini ya teman-teman, ini warok malikah fi gurfah nada. Gampang kan? Teman-teman gampang kan? Nah, gampang kan? Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok di sini enggak ada alif lamnya? Kok enggak pakai alif lam, kena apa? Nah, jadi kalau udah ada nama orang setelah kata ini, kata benda ini, setelahnya ada nama orang, enggak usah pakai alif lam lagi ya, teman-teman. Ini kan kata benda, ya kan kata benda. Ini nama orang. Nah, maka kalian enggak usah ditambahin ini nih, enggak usah tambahin ini. Jadi kata benda langsung aja. Enggak usah pakai a lagi, enggak usah. Kalau pakai a lagi nanti salah ya.
kurang tepat. Nah, jadi langsung aja kalau ada kata benda terus ada orang setelahnya, maka ini nggak usah pakai alif lamnya lagi. Itu ya. Nuwasil, satu lagi lagi. Ini apa bacanya teman-teman? Warok, pinter. Ini Malika. Ini Fi, pinter. Ini Gurfa. Ini Nada. Jadi gimana? Warok, Malika, Fi, Gurfa, Nada. Kertasnya Malika, ada nyanya ya teman-teman, jangan lupa ada nyanya, jangan kertas Malika, jangan. Itu benar, tapi lebih benernya lagi, lebih tepatnya lagi, kertasnya Malika di atau di dalam kamarnya Nada. Satu lagi, kertasnya Malika di dalam kamarnya Nada. Gampang kan? Gampang. Ada nyanya ya. Kamarnya Nada, ada nyanya. Nuwasil. Nah, ini kepotong ya. Potong enggak? Oh enggak, alhamdulillah. Terima kasih banyak operator, masya Allah. Ini doang kitabi ya, Ustaz kecilin dulu yang ini nih, yang ketiga bagi yang kitabi, Ustaz kecilin dulu fonts-nya. Ini jadi aja. Nah ini ya. Anwasil. Oh masih kecil, masih kurang ya. Ntar teman-teman, afwan. Biar kelihatan ya. Nah, ini kitabi ya teman-teman, ini tulisannya apa teman-teman, ini tulisannya kitabi. Mungkin kita kata sedikit ya. Afwan. Nah, ini ya teman-teman lihat ya, afwan ya. Darullah, gak apa-apa. Ini kolam udri. Nah, ini kolam udri. Ini ada kolam, terus ada udri. Ini udri nama teman kalian ya. Insya Allah nanti kalau Allah takdirkan awal tahun kita offline, jadi kalian bisa kenalan satu sama lain ya. Tapi juga kalian harus speaking English. Satu lagi ya. Kolam udri fauqa kitabi. Mana kitabi ya tulab? Ya talibat, buku saya. Pulpennya atau pensilnya udri di atas buku saya. Gitu ya. Nah, saya kasih waktu 5 menit, kita satu kasih waktu 5 menit untuk bertanya ya. Sebelum jam 8 nih teman-teman, sebelum jam 8 saya kasih waktu 5 menit sampai jam 8. Nah, untuk bertanya, siapa yang belum jelas silahkan bertanya. Ayo. Nah, siapa yang mau bertanya silahkan dikirim voice note di grup ya, sebelum jam 8. Ini saya tulangin, sembari kalian nunggu pertanyaan, melihat satu nunggu pertanyaan. Nah, ini kita ulangin lagi kembali ya. Ini ada kata kitab dari awal ya teman-teman. Ini ada kitab, terus ada kata fi, terus ada kata gur, gurfa. Ini bacanya gimana? Alkitab fi al gurfa. Nah, gitu ya teman-teman. Buku itu di dalam kamar. Nah, gitu ya teman-teman ya. Yang lagi, al warok fi al kitab. Nah, ini kertas itu di dalam buku ya. Gampang kan? Gampang. Ini ada warok, malika, fi, gurfa, terus nada. Nah, ini gimana teman-teman nih? Gini, warok, malika.
kertasnya Malika. Ada nyanya ya, teman-teman, ada nyanya. Nada. Masya Allah, nada ini keren nih. Nada. Apa ya, taruh atau bentar. Apa-apa? Assalamualaikum Ustaz. Di halaman 13 kenapa tulisannya up tapi gambarnya lantai? Ustaz. Nah, itu ya. Jadi di situ di buku kalian itu art ya. Art itu tulisannya art. Art itu artinya tanah ya, tanah bukan tanah maksudnya art itu maksudnya kalau di dalam bahasa Arab art itu tanah, artinya tanah, maksudnya mungkin di situ lantai. Tapi yang sering dipakai orang Arab itu art itu artinya daurul art. Nah, ini contohnya gini, kalau di gedung itu ya, di gedung itu namanya daurul art. Ada daurul art. Daurul art itu apa? Lantai paling bawah. Nah, di situ art itu nada. Art di situ artinya bawah, mungkin lantai itu karena di bawah jadi pakainya art. Tapi yang sering dipakai adalah bilat, artinya bilat. Bilat itu apa? Bilat itu artinya lantai. Nah, gitu. Jadi kenapa Ustadz ganti yang art jadi bilat? Karena art itu jarang dipakai, jadi Ustadz pakainya bilat. Insya Allah. Sini ada Nana Adeva, ada. Moga-moga bisa mencerahkan ya, Nada. Kenapa ya Malika pakai Kak Marbuto sedangkan Nada tidak memakai Kak Marbuto? Kan sama-sama perempuan. Oh iya, pintar juga. Masya Allah. Mantap juga ini pertanyaan. Kenapa Malika nggak pakai Kak Marbuto? Kalau ini... kebalik. Kalau Malika pakai Kak Marbuto, kalau Nada nggak pakai Kak Marbuto. Gini nih Malika. Nah, Adeva, gini. Kalau Malika, gini. Malikun. Kalau kita hapus Kak Marbutonya, jadi dia Malik. Malik itu artinya raja laki-laki. Tapi kalau kita setelahin lagi ya. Kalau nggak pakai Kak Marbuto, nih teman-teman, kalau nggak pakai Kak Marbuto, Malik, tulisannya Malik. Nah, Malik itu artinya apa? Raja laki-laki. Nah, kalau raja perempuan, Malikah. Nah, gitu ya. Nada, kenapa nggak pakai perempuan? Nada. Ya, karena tulisannya seperti ini, Nada. Jadi gitu ya. Jadi kalau dia nih, jadi simpelnya kalau Malikah nggak pakai perempuan, jadi artinya dia Malik raja laki-laki. Nah, gitu. Paham? Nah, ini juga Udri kenapa nggak pakai perempuan? Nggak pakai Kak Marbuto. Ya karena artinya sudah Udri perempuan, laki-laki sudah menunjukkan perempuan. Tapi kalau ini kalau nggak pakai Kak Marbuto, jadi Malik. Malik itu artinya raja laki-laki, maka harus pakai Kak Marbuto. Ini juga nada ya. Juga kayak gitu. Artinya sudah perempuan. Nada itu artinya apa? Nada itu artinya embun. Qatrun nada ya. Sarhawa bilustoda. Masya Allah. Kayaknya Ummu Nada suka nahun. Masya Allah. Mumtaz. Nuasil. Ada lagi? Masih ada 1 menit pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, kita akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Telepon. Ya, nggak ada lagi. Alhamdulillah, nggak ada. Gitu ya. Semoga yang Ustadz jawab bisa mencerahkan kalian semua. Nah, sekarang kita lanjut aja. Nah, ini sebelum Ustadz lanjut, Ustadz mau kasih tahu dulu nih. Ini ada Al-Qalam, Al-Asfar, Qalam, Adifa, Fi, Gurfah, Nada. Nah, ini ya. Qalam. Gimana cara terjemahinnya ini teman-teman? Ini gampang banget terjemahinnya kan. Ini pulpen
yang warna aspar apa waspar teman-teman? Pulpen yang berwarna kuning itu pulpennya Adifa di dalam kamarnya Nada. Satu lagi ya. Pulpen yang berwarna kuning itu pulpennya Adifa di dalam kamarnya Nada. Nah, pulpen kuning itu apa, atau pulpen warnanya kuning itu ya, atau gini nih teman-teman nih, pulpen yang kuning itu ada yangnya ya, biar gampang nih, biar gak banyak kata-katanya. Pulpen, karena kalau kolam tuh pulpen atau pena kan, pulpen yang kuning itu pulpennya Adifa di dalam kamarnya Nada. Nah ini ya, ini Zizi ya, tulisannya ini Zizi, teman kalian juga, ini Aulia, kurang Hamzah ya, apa ini Heliah, ini Aulia, ini Airin, nah ini Nawal, ini Najwa ya. Ada yang kurang nggak teman kalian? Belum tulis ada nggak? Nah ya, kalau belum tulis tertolong bilang, nanti minggu depan kita tulis. Udah siap teman-teman? Paham ya? Nah, ini satu lagi, yang nomor pertama aja ya. Yang lain kalian improv sendiri ya, usaha sendiri. Nah ini Al-Qalam, Al-Asfar, pulpen yang kuning itu kolam Adifa, pulpennya Adifa fi di dalam kamarnya Nada. Oh, Masya Allah. Sudah jelas teman-teman? Alhamdulillah. Kalau jelas sesat telepon dulu. Dan Udri, ada yang nomor pertama, ada Udri. Telepon Udri, semoga diangkat sama Udri. Kalau nggak diangkat gimana? Ya sedih. Assalamualaikum Udri. Kaifahaluki ya Udri? Jaringan. Kaifahaluki ya Udri? Kaifahaluki? Kaifahaluka ido ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Wa anti kaifahaluki ya Udri? Wa anti kaifahaluki ya Udri? Koneksi buruk, oke. Okay. Nuasir, repeat. Koneksinya buruk. Karena kita gedungnya tingkat di sini di bawah dan nyempil kelasnya ini, studionya, jadi agak susah ya sinyalnya. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum Udri. Aina Udri. Assalamualaikum Udri. Please read number 2. Okay, please read number 2. Number 2. Please read number 2. Ada gambarnya enggak? Yaudah, please read number 2. Alkitab al-abiyad, kitab zizi, faukom mako ada asma. Good, what the meaning? Ya Udri, what the meaning? Buku
Bukunya Zizi. Oke, bangkunya Asma. Mumtaz Jidan, barakallah fiki ya Uzri. Nah, ini Uzri tapi udah bagus nih, udah bagus banget, masya Allah. Ini kalau kitab Zizi, ini terjemahinnya gini, bukunya Zizi di atas bangkunya Asma, gitu ya. Ada nyanya ya, Uzri ya. Uzri. Naam, naam. Ya. Syukran laki ya Udri. Assalamualaikum. Oh iya. Syukran laki ya Udri. Assalamualaikum. Halo. Syukran. Assalamualaikum Udri. Khalas. Syukran finish. Syukran. Assalamualaikum. Nah, Zizi. Number two. Ada Zizi ya, nomor 2. Ana Zizi. Assalamualaikum Zizi. Kaifa haluki ya Zizi? Kaifa haluki ya Zizi? Oh, koneksi buruk ya. Kaifa haluki ya Zizi? Kaifa haluki? Zizi, kaifa haluki? Ulangin ya, ulangin. Koneksinya buruk. Wah, oh, qadarullah ya, koneksinya buruk. Nuhasil. Nah, ulangin lagi ya. Nah, tadi Zizi udah berdering. Alhamdulillah. Assalamualaikum Zizi. Waalaikumsalam Ustaz. Kaifa haluki ya Zizi? Nam, Zizi please read number 3. Number 3, please read. Oke, okay, what the meaning? Masya Allah, Mumtaz Jidan, Zizi. What the meaning? What the meaning ya, Zizi? Bangkunya. Bangku itu warna hitam. Punya Aulia. Iya. Yeah. Iya Mumtaz, barakallah fiki ya Zizi, masya Allah Mumtaz Jidan, syukran laki, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Naam, masya Allah, masya Allah. Nawal, al-an an-nawal, masya Allah, nawal ya. Assalamualaikum Nawal. Waalaikumsalam Ustaz.
Oke, Nawal. Kefahalukia, Nawal. Oke, Nawal. Please read number four. Al good al azrok good 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 warok good 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 Airin. Good. What the meaning ya? Nawal, what the meaning? Kertasnya, kertas itu warnanya Iya. Ah. Good. Good, good, good. Good, Mumtaz Jidan. Barakallahu fiki ya Nawal. Masya Allah, Mumtaz Jidan. Syukran laki, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz. Malika, al-an Malika. Naam. Ya, assalamualaikum ya Malika. Masya Allah. Kaifa haluki ya Malika? Oke, okay, Malika please read number 5. Al-Kursi. Good. Al-Makdur. Good. Kursi. 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 Good. Nawa. Good, good, good. 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 Good, 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 good. Gurfah. Good. Naj. Good. Mumtaz Jidan, Masya Allah. Excellent. Good. Barakallahu fiki ya. Malika, what the meaning? What the meaning ya Malika? What the meaning? Kursi yang berwarna Akhdar, what the meaning akhdar? Kursi yang berwarna hijau itu good. Good. Kursinya. Kursinya siapa? Kursinya. Nah, kursinya Nawal di dalam kamarnya. Kamar Naj. Good.
Masya Allah, barakallah fiki ya Malika, mumtaz jidan, syukran laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, okay. And then the Irene. Aina Irene. Oke, okay. Assalamualaikum ya Irene. Waalaikumsalam. Nah. Oke, okay. Kaifa haluki ya Irene? Oke, okay. Irene, please read number one. Good. Kolam. Good. Gur. Good. What the meaning ya, Irene? What the meaning? Pulpen warnanya kuning. Adifa. Nah, pulpennya. Di dalam. Di dalam. Di dalam kamar tidur. Di dalam kamar tidur nada. Good, mumtaz. Barakallahu fiki ya Irene. Syukran. Assalamualaikum. Na'am, Masya Allah. Al-an, Asma. Oh, Masya Allah. Asma. Asma unsammaitumuha. Asma. Aina Asma. Alhamdulillah. Oke, okay. Fix your hijab first. Oke, okay, Asma, thank you. Assalamualaikum, Asma. Waalaikumsalam, si Ustaz Lito. Kaifa haluki ya, Asma? Alhamdulillah bihoir wa Ustaz. Bihoirin walhamdulillah. Oke, okay, Asma, please read number two. Good. Abzizi. Good. Kitab ni Fauqa Maqaat Asma. Good. What the meaning ya Asma? What the meaning? What the meaning? Good, Masya Allah, barakallah fiki ya Asma, syukran laki, assalamualaiki. Waalaikumsalam. Naam, Masya Allah. Al-akhir, Adefa. Terakhir ya nih Adefa. Tinggal satu menit lagi. Terakhir. Ayah Adefa. Aina Adefa.